Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Apa kabar para sahabat semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Master Irfan di channel Al Asnaf Pandit PSS. Selamat memasuki hari puasa ketiga buat para sahabat semuanya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa ketiga mestinya. Semoga puasanya lancar, mendapat keberkahan tanpa ada kendala apapun. Semoga sehat selalu, jadi sehingga dapat menjalankan ibadah puasanya sampai tutup satu bulan. Untuk laki-laki, kalau untuk wanita pastinya itu ya, namanya seorang wanita itu ada keistimewaannya. Jadi buat para sahabat, hari sudah demi hari larut, semakin larut. Permasalahan kita belum kunjung juga kita selesaikan, belum dapat juga kita tuntaskan. Yang mana yang kita hadapi saat ini yaitu bernama itu Alang CS beserta antek-anteknya ataupun keluarga, katanya sih ya keluarganya, itu memang sungguh luar biasa. Mereka saya akui memang kekuatan mereka itu sangat luar biasa, yang mana mereka ini terus berusaha menyerang kita, dan kemarin itu berusaha untuk mengambil Ibu Arum. Yang mana Ibu Arum saat ini sudah alhamdulillah sedikit demi sedikit mulai membaik. Yang mana kita rawat, kita perban ya, sehingga tidak menimbulkan bau ataupun lukanya itu ya. Tapi enggak tahu kenapa, atas dasar apa juga, mereka ini bertujuan kembali, malah ingin menarik ataupun membawa Ibu Arum kembali. Saya tuh nggak tahu maksud mereka ini apa. Di kampung diusir, sekali kita selamatkan, kita bawa, kita rawat, malah mau diminta kembali secara paksa pula. Ya alhamdulillah Bu Arum memang nggak mau, dan beliau tetap kekeh ingin bersama kita bernaung di Padepokan Sejagat. Tetapi pasukan atau Alang ini nggak tahu apa tujuan utama mereka tentang Bu Arum. Apa yang diincar dari Bu Arum ini saya juga nggak tahu. Saya penasaran dari mulai mereka tuh membuat teror kuyang. Tetapi kalau memang mereka berusaha mengusir, Bu Arum sudah kita bawa pergi dari kampung itu. Namun kini malah mau diambil kembali. Apa tujuan mereka? Saya tuh jadi penasaran. Ada apa dengan Bu Arum? Apa di masa lalu dari tutur-pitutur keluarga? Bisa jadi sih, tapi ya nggak tahu juga saya, karena kan kita juga mengetahuinya Bu Arum itu dituduh, dan warga satu kampung itu bisa tidak suka dengan keluarga Bu Arum sehingga dibuat hidup sengsara. Tapi alhamdulillah kita tetap bisa berusaha melindungi Bu Arum dari kejahatan-kejahatannya untuk Alang beserta antek-anteknya itu. Ya bismillah aja,
Semoga kita dapat menuntaskan permasalahan kita ini sebelum Lebaran, dan kalau bisa secepatnya. Buat para sahabat semua, jangan lupa kalian share lagi. Yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa kalian share sebanyak mungkin di seluruh sosial media Anda semuanya. Kalian ambillah linknya, kalian sharekan di mau di Twitter, Instagram, WA, Facebook, Telegram, TikTok, monggo semua bebas. Jangan lupa yang baru bergabung itu di subscribe sahabat dan ditekan tombol notifikasi. Okay lah. Kalau begitu nih, kita OTW. Bismillah. Allah. Kering juga tenggorokan saya. Oh, mana minum saya tadi, Master? Hawanya sembrong banget ya. Maklum habis puasa suhu badan naik ya. Alhamdulillah nih puasa hari ini tahun ini insya Allah nutup ya, sahabat. Jangan sampai muka. Buat sahabat semuanya maksudnya. Susun strategi. Mereka berusaha untuk menyelamatkan Bu Arum untuk perang besar mereka dalam mempersiapkan gitu. Rahasia itu jangan sampai bocor. Tidak. Sebab kalau sampai bocor itu ya, bahaya. Bahaya. Dia tanggung nanti. Aryo itu orangnya licik itu. Licik. Kita rahasia. Ya. Ya, yang namanya tadi pasukan-pasukan gitu. Kita tahu nanti. Kemana kalian selalu saya intai? Wah, mereka sudah mempersiapkan daging dari Gunung Kidul. Saya tuh nggak tahu. Nggak tahu mereka kok kita punya bunda rakit. Bakli warga masuk betapa di Gunung Lawu dia. Mencari sosok dia. Mengangkat marwahnya. Nanti mudah-mudahan si Bakli warga cepat balik. Dia akan kita beri orang yang paling terdepan untuk menggempur di partai pokoknya hari ini. Karena hari ini harus kita jemput. Mau tidak mau harus kembali lagi ke tangan kita. Iya. Bagaimana caralah? Iya. Kita juga harus menghitung kesaktian kita. Ya. Kita terus. 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 Terus.
Tapi gini Pak Alang, kok selalu pas anggota karyo itu kok terus mengintip-intip? Tidak ada. Tidak ada. Kita ini dalam seperti malam yang keliru begini, orang tidak pernah tahu. Oh iya iya. Jangan sampai itu raja ini kita bocor. Kita harus betul-betul tangguh, sanggup mengambil harum lagi. Orang-orang desa, orang-orang penduduk itu sudah tidak lagi percaya. Makanya kita terus lanjutkan perjuangan kita ini. Mereka sudah merasakan bahasanya warga kampung mereka sudah tidak percaya dengan mereka lagi. Kita usaha dari keluarga atau Allah. Tetap usaha ingin meracuni warga kan, untuk sama-sama mendemon Mas Karyo kan. Kita berjuang percaya seluruh prajurit atau kalau tidak pernah akan mundur setapak menghadapi kami. Kita tidak pernah pasti. Nanti siapa itu? Kopok kan bisa dia nanti. Terbang. Terbang. Kita bekal itu. Kopok industri itu nanti apa itu siratnya nanti. Semua dengan cara-cara apa lagi? Dengan cara-cara apa kita gunakan? Ngapain sampean? Ayo. Ngapain dulu? Jarum, tiba-tiba ada yang ngintip. Yang nguping ini. Oh, kami udah jaga pasukan keliling ini, anak muda. Jadi hati-hatilah. Saya nggak tahu apa yang dimaksud. Emangnya kalian tadi ngapain? Kami sedang musyawarah. Mungkin dengar ini nguping ini. Dengar ini. Kalau memang saya dengar, saya tahu apa pembicaraannya. Dengar ini. Tidak bisa nggak? Tidak bisa ngelak ini lagi. Udah dengar. Dia ngomong. Hah? Apa pembicaraan Mbah Baiki dia yang ngrungokno? Ah, ini bahaya ini. Bahaya. Enggak eneng Mbah tenan. Bahaya. Enggak eneng. Bahaya. Aku gur ngumpet karena rek lewat enggak wani. Rencana tentang kita ini. Ngapain ngumpet nang enggak enek perlu nih. Langsung aja melaku kenapa toh? Enggak wani lah Neng Baiki lu ngene kok. Nang enek urusan enggak mungkin sampean iku ngintip. Enggak ngintip ngumpet. Rekam ini. Lho, ora mungkin. Jadi rekam Mbah Cokro. Nek aku lewat eneng atau alang be barebu tewas aku disentap. Loh. Ya bagus aku ngumpet di sini. Oh, kita api-api lah ngapain ketik disentap. Kok mesti barebu ambek satu orangnya. Melaku pun nak satu alang barebu iki tetep iki. Mau kemana kau? Hah? Ini wilayah siapa? Hah. Positif. Jadi aku jadi, bagus. Bocokro, lama dia ngoping. Ya suwi enggak suwi ne. Kula iki ora ngertos. Ngertose weruh-weruh kok eling bocah iki kok ngintip. Ngintip. Pembicarane satu alang sama Kirebo. Kirebo. Jadi yo tepak sawak demak lah. Tuli iki. Ini nanti di padepokan dia bocorkan ini, Mbah. Bocor ke apa aku enggak ngerti apa. Pasti ngopo ini. Leng jamung mau berubahnya. Tidak, dia pura-pura ini. Iki mau koncone tulis sing siji iki mau meneh iki. Oh. Iki critane iki. Oh, mata-mata. Lah ya iya. Nah enggak mosok nek ngintip-ngintip nang kene perlu ne. Mata-mata. Cukup berani. Buat apa sih mata-mata? Enggak ada gajinya tuh ngapain jadi mata-mata? Masalah gaji enggak gaji kan kami-kami ki ora ngerti. Ayo males lah. Loh. Anak muda. Kecewa lah kau selalu. Mata-matanya si Atu Alang. Atu Alang itu kejam. Wes Atu Alang, enggak enak mata-mata tenan. Aku rek lewat jenengan iki loro jagono kene ya, aku kan enggak mungkin lewat. Saya tidak terima juga begitu saja keteranganmu anak muda. Tidak. Lah jadi gimana? Saya sudah semua rahasia dari tentang Atu Alang ini kalian ketahui ini. Ah, rahasia apa juga saya mau tanya? Pasti sudah direkam. Direkam piye?
Makanya gini Cokro. Beresi, tak beresi toh. Ini rahasia rahasia yang cukup berbahaya. Rencana-rencana Atok sama Irebo ini sudah rekam tidak bisa. Ini harus selesaikan malam ini juga. Harus ini wahi. Selesaikan. Jangan sampai bocor sama main matematik kodok sekalian. Ayo Mbarbo. Kalau lama nanti bertanya, mau ngapain? Ini cari kelengahan. Kro, kau yang nangkap kro. Ora perlu tak tangkap tak puat ini terus. Lakukan Cokro. Allah. Atau dasar apa mau matikan saya? Ayo, ora peduli. Simpan itu. Wah, bah. Bun-bunnya saya tapu aja ya dah jatuh. Mulai udah matuk. Bun-bunnya aja jatuh tepuk. Pak, jatuh keliling ya. Udah kelihatan tuh yang tepuk. Hah, ini atau ketepuk, Pak. Jatuh ya. Hah, tengkle. Ian mau ngintip dia. Kekuatan atau alang ini. Selalu tetap keliling-keliling aja mencari atau alang. Atuk aja sudah tangan satu pun. Kurang ajar kowe. Alang dibantu. Atuk alang gendang keningnya hanya gian de pak. Kleh teng kleh. Takannya mencucu. Darahnya mencucu ke muka mulutnya ya. Apa ndak kau nguping-nguping. Rem aku nduk bocah kowe ngene iki. Remu banget kowe. Sesuk kowe ulangi neh le. Ndang metu kowe teko kene le. Seorang modar kami gawe ya. Ndang metu kowe. Kurang ajar. Sopo Irbu kancur ngintip-ngintip ketahui Irbu. Iya, tuh. Harus berikan pelajaran yang cukup serius Irbu. Harus kita pelajari. Cokro, sudah diketahui rencana-rencana kita ini sama anak muda ini. Ben, iki kayak kesempatan deh. Sesok sekali men, ojo kayak urip sekali. Tidak, harus. Biar tahu dia pukulan kayak Ben, bu. Ben, harap nanti deh. Berani keroyokan. Jaga. Anak buahku aja jatuh bangun. Udah jatuh bangun. Geram aku nduk kesampaian to lili. Ndang minggat teko kene. Tak kami kaya kesempatan nurik iki yo sian yo. Waktu atau cepat ndang metu. Cepat tinggalkan. Ngomong ambek karyo yo. Sampaikan sana. Wis, aja coba-coba melakoke iki meneh yo. Ngomong ambek coba berhadapan dengan atau alang bek gurumu sing jenenge Karyo. Berangkatlah. Ndang lungo le, ndang lungo. Berangkat seorang entek kesabaran kami meneh. Kalau enggak mau bergerak, makan kene, Bu. Ndang lungo. Ndang lungo. Sudah dapat informasi dari kalian. Kalian ingin mempersiapkan perang besar. Aduh, kepalaku. Ya Allah, kenapa kepalaku sakit kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.